WhatsApp rek. Ya apa kabarmu kabeh? Apa ya? Jadi rek, dino iki dhewe sing ana nang SMP 3 Surabaya. Nah, SMP 3 iki gedung sekolah to rek. Tapi SMP 3 iki cagar budaya Surabaya sisa. Nah, kan ben ngerti kan sejarahnya SMP 3 kok bae. Mulai perjalanan ini dhewe nang SMP. Oke. Okay. SMP 3 Surabaya. Nah, jadi maksudnya lorong kebangsaan SMP Negeri 3 Surabaya itu kita itu kayak nginget-nginget apa ya, pahlawan zaman dulu sama zaman sekarang juga. Tapi maksudnya di sini tuh semua pahlawan itu ada. Jadi enggak cuma yang kita kenal-kenal kayak biasanya aja. Jadi biasanya kita cuma tahu Soekarno, cuma tahu siapa? Dr. Sutomo. Nah, di sini tuh ternyata banyak semua pahlawan itu di apa tertera di sini. Nah, kayak RK Kartini, Cut Nyak Din, ya Geng Serang, Tengku Cik Doro, Dewi Sartika, banyak semuanya. Jadi ada semua. Banyak panjang sampai ke sana. Nah, tuh. Terus peninggalan. Nah, terus salah satu bukti kalau ini adalah peninggalan Belanda adalah dari seperti yang kita lihat. Nah, ini tempatnya yang lorongnya sangat panjang dan sangat luas, itu menunjukkan ciri-ciri bentuk peninggalan Belanda. Nah, juga selain itu bisa dilihat dari bentuk ciri ruangan. Ini bentuk pintunya yang panjang, terus kayak ada ventilasinya kayak gini, dan juga ventilasi udara yang semacam itu, dan juga jendela yang seperti ini. Itu panjang, sangat menunjukkan tinggi. Kalau ini peninggalan Belanda. Terus betul sama banget. Apa? Terus sama bagian atapnya, ya betul, atapnya bentuknya semacam itu. Nah, terus Nah, ini kita udah hampir sampai di pucuk dari lorong kebangsaan. Nah, jadi lorong kebangsaan ini ya, apa ya? Selain tempat buat jalan dari pakai penghubung jalan, tapi juga bisa bikin kalian ingat sama jasa-jasa pahlawan kita. Kelasnya bisa dilihat sendiri, sangat seperti peninggalan Belanda, di mana ini atapnya terlihat semacam ini. Terus pintu-pintunya, ini juga pintunya dua sisi, bisa dilihat. Nah, ini pintu dua sisi. Terus juga ada pintu penghubung antar kelas, di mana itu sangat menunjukkan ciri-ciri sekolah dari zaman kolonial Belanda. Ya, sono sejarah-sejarah niku agak-agak lorongnya. Apa sejarah dari peninggalan Belanda kan masih banyak lorong-lorong sih panjang sisa. Nah, terus itu yes. Itu ada apa, ada salah satu kayak bukti lagi kenapa dibilang apa peninggalan lagi, ada peninggalan lagi itu. Ini katanya itu tiang itu ada peluru, bolongan peluru, kelihatan enggak? Nah, ini itu katanya kayak kan ada kayak penembakan apa gitu, peperangan. Nah, itu kayak di setiap tiang itu pasti ada bolongan nih. Saya tak cari no. Pokoknya mesti ada bolongan kayak bekas-bekas peluru atau apa gitu. Pasti ada itu. Saiki aku nang SMP 3, yaiku salah sijine cagar budaya sing ana nang Surabaya. Iki bukti lek SMP 3 iku dadi cagar budaya. Jeneng SMP 3 sing dhisik iku asline iku Gedung Mulo Prabat. Gedung Mulo iki ku dibangun pas tahun 1890 rek. Ambek pemerintah wis disakno dadi bangunan cagar budaya. Mangkane gawe konon kabeh kon kudu njogo bangunan iki, lestarikno. Oke, ayo. Ya rek, jadi kesimpulane sejarah apa sejarahnya SMP 3 ini tuh ada itu banyak apa ya? Nek spek gaiki rek tanggal 10 November tahun 1945 iki dhisik spek gaiki didadekno markase Tentara Keamanan Rakyat utawa TKR cabang Prabang. Yang pertama. Nah, terus yang kedua iki pas tahun 1951 sampai 1953 gedung iki digawe ambek Belanda. Gawe ngadakno kegiatan teko hari. Terus Omanendra, anu sing telundra. Apa? Spega tau dadi tempate apa?
SLTP tertua atau pertama di wilayah kota di wilayah Indonesia Timur. Nah, yang banyak yang banyak menghasilkan kok nyampur-nyampur. Ya siapa ya? Yang menghasilkan tokoh-tokoh. Banyak tokoh-tokoh pahlawan atau tokoh-tokoh yang berjasa bagi bangsa Indonesia. Kayak gitu. Nah, terus meskipun wis kelihatane sejarahnya mek kayak gitu-gitu toh, kayak SMP3 ini kayak gedungnya berkelanjutan dari yang pas di Jepang apa pada saat Jepang itu kayak dijadikan gedung apa gitu, terus habis itu masuk ke Belanda ya kan, masuk ke Belanda, terus pas Belanda jadi no markas tentara, kaman rakyat, terus sampai sekarang tuh jadikan gedung SMP3 ini ya apa jaga budaya, meskipun sudah lama udah kan berkelanjutan kuno, ya sudah sampai iya. Kuno sampai sudah tua. Nah, SMP3 ini masih bangunannya masih tetap kokoh, masih terawat mantap, masih kokoh. Dan itu gak boleh dibongkar-bongkar soalnya sudah cagar budaya kan gak boleh dibongkar. Gila, tapi boleh dilestarikan ya, dilestarikan kayak cuma boleh keberadaannya dilindungi undang-undang. Ini siapa? Terus gitu gak boleh dibongkar, yang dibolehin cuma kayak diganti, tapi itu gak ganti ya apa sih? Diganti kayak di cat atau ya. Di apiin gak merubah bentuk bangunan lah pokoknya. Terus SMP3 ini kayak pernah tempat itu kayak pernah sebagai markas PKR sebagai apa perjuangan mempertahankan kemerdekaan di wilayah Surabaya. Yes. Itu sejarah-sejarah nih dari SMP3 ini. Yang pertama dari bangunannya, pintu-pintunya sing panjang-panjang yaudah no. Terus marungono apa ferry desain atap, terus ferry iki sing apa bangunan iki disahno dan cagar budaya. Terus ada sing tiang sing ada bolongan peluru lah itu kan sempat jadi iku sih apa kayak pertempuran di sini 10 November gitu. Ya wis jadi gitu. Pokoknya kayak kon kabeh kon kudu ngelestarikno nggon iki aja sampai rusak. Oke. Yo semunae. Mantul. Jadi sekian dari kelompok kami. Dari yes. Ada nomor. Ini akhir dari video ini. Terus yo apa ya? Yes. Ya iku ae peninggalan-peninggalane yang bisa kita jelasin, yang bisa kita kasih tahu di SMP3. Soalnya enggak ada narasumber, cuma narasumbernya kita dapat dari Wikipedia aja. Iya. Pokoknya aja lali komen ambek like ya orek. Yo, siap. Mantul, sip. Ya napi lah nilai-nilai. Yo, yes, Jan. Terima kasih. Saya Didan. Saya Andra. Saya Ferry. Saya Zaidan. Terima kasih udah mau nonton video ini. Sekian. Terima kasih. Ya.